Syederalun, David sekuat tenaga menarik speedboat lumba-lumba keluar dari tambatan menuju perairan dalam Sabtu 24 Agustus 2019. Logistik kemana ini? Sementara Kapten Speedboat Lumba-Lumba Anwar Tanjung yang merupakan anggota Rapi JZ01 RKC mengatur arah haluan. Malam itu, ombak di laut sedang berkecamuk. Tetapi mereka tetap bergerak menerobos gelombang malam untuk mengantar makanan serta bahan bakar minyak ke kapal Samudra Pasai yang telah 3 hari rusak mesin di dekat perbatasan Aceh-Sumatera Utara, tepatnya di atas Pulau Panjang Singkil Utara Aceh Singkil. Sekitar pukul 22.30 WIB, cahaya terang lampu kapal Samudra Pasai terlihat. Menggunakan seutas tali dengan penerang senter, beras serta logistik lainnya dinaikkan ke kapal. Ya, kita ada sedikit perbaikan mesin, Pak ya. Perbaikan mesin, di samping itu juga kita memerlukan bahan makanan lah. Dari Singkil, Didi Rosadi, Serambi TV.